Nosyarul Idlan. Perlu ada pemain dalam kawasan penalti ketika ini. Charul berjaya melepaskan diri. Cutback ke belakang. Jatuh! Gerakan yang baik dilakukan oleh Nosyarul. Apalagi dengan gol. Dan juga saya rasakan ia adalah the best goal. Gol yang tercantik dilakukan oleh Chanturu. Melakukan voli yang cukup menarik sekali. Memang berhak dengan apa yang beliau pamerkan. Dan saya rasakan pemain Kelantan berhak diadakan dengan gol tadi. Banyak lagi lah. Kita kumpul je lah nanti. Menerusi anugerah Eswarina nanti, kita akan adakan peluang. Yang cukup bijak dilakukan oleh Pia kepada Farhan dan penyudah yang cukup menarik dilakukan oleh Farhan. Satu gerakan menarik, penyudah yang cukup baik. Penjaring terbanyak dalam saingan Piala FA dengan 5 gol. Tapi tenang dia. Ini juga adalah usaha yang 14 gol seingat saya. Buang untuk Azlan. Tapi jatuh kepada Chanturu. Dan Rizal Fahmi. Satu lagi rembatan yang cukup menakjubkan dilakukan oleh Rizal. Memang cukup menarik. Dan kita saksikan sekali lagi bagaimana Rizal hanya memerhatikan tumpuan beliau pada bola dan melakukan rembatan. Cukup menarik, cukup cantik. Mereka berhak dengan jaga ini. Chanturu skor 1, cipta 1. Wow, macam striker. Rembatan yang dilepaskan oleh Rizal Fahmi. Ini berkat kesabaran beliau. Pagi tadi dia cakap apa? Main, dia akan berikan yang terbaik. Tak main, dia akan tunggu peluang.